Viral video seorang perempuan tengah bersedih karena ditinggal sahabat. Bahkan kedua sahabatnya itu pergi selamanya hanya berjarak beberapa hari saja. Video curhatannya pun viral di media sosial. Video tentang kisah seorang perempuan yang berpisah karena sang sahabat meninggal dunia viral di media sosial. Video yang diunggah akun TikTok @winda_atika1 telah ditonton lebih dari 4 juta kali pengguna TikTok. Saat dikonfirmasi tribunnews.com, pada Selasa 9 Agustus 2022, pemilik akun Winda Antika menceritakan kisah di baliknya. Perempuan asal Kecamatan Mas Bagi, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ini mengatakan kedua sahabatnya meninggal dalam waktu yang berdekatan. Satu sahabatnya yang bernama Nadia divonis menderita kelainan syaraf otak, sementara satu sahabatnya lagi, Nakia, memiliki riwayat penyakit sesak napas. Winda sangat terpukul, dalam satu bulan Winda kehilangan dua sahabatnya sekaligus. Nadia meninggal pada Minggu 10 Juli 2022, sementara Nakia Kamis 21 Juli 2022. Bagi Winda, kedua sahabatnya itu selalu ada ketika satu sama lain sedang membutuhkan. Mereka saling memberikan dukungan dan semangat untuk masing-masing. Sehingga pada saat kedua sahabatnya meninggal dunia, Winda seperti kehilangan sosok yang sangat berharga dalam perjalanannya berkawan. Sahabat adalah salah satu orang yang paling berharga dalam hidup saya.